Allah telah menciptakan bermacam-macam dan beraneka ragam hewan di muka bumi ini, mulai dari hewan yang paling kecil sampai hewan yang paling besar. Namun dari sekian banyak jenis hewan yang ada di muka bumi, ada beberapa hewan yang dilarang ataupun haram untuk dibunuh. Nah, dan hewan apa aja itu? Dan di video kali ini akan membahas 4 hewan yang haram untuk dibunuh. Tapi sebelum masuk ke inti video, alangkah baiknya subscribe channel ini dan like video ini, karena subscribe channel yang memotivasi untuk membuat video-video selanjutnya. Nah, dan berikut ini adalah 4 hewan yang dilarang untuk dibunuh. Di nomor yang pertama yaitu ada hewan semut. Pada dasarnya Islam melarang umatnya untuk membunuh semut tanpa alasan. Semut memiliki surah khusus untuk merayakan yaitu An-Naml. Diambil bersamaan dengan kisah Nabi Sulaiman dan pemimpin semut yang berkomunikasi dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, memohon bantuan agar tentara Nabi Sulaiman alaihissalam tidak menginjak mereka. Lebah. Di dalam Al-Quran ada sebuah surah yang dengan jelas menceritakan peran lebah dalam kehidupan manusia. Surah An-Nahl ayat 68 dan 69 yang dengan jelas menyatakan arahan Allah Subhanahu wa taala pada lebah di mana mereka harus hidup. Tugas mereka sebagai makhluk Tuhan di bumi ini sangat banyak manfaat besar yang dibawa lebah kepada manusia. Burung hudhud. Burung ini sangat sulit ditemukan di negara kita. Menjadi salah satu binatang yang disebutkan dalam ayat 22 pada usahanya untuk mengamati manusia dan hubungan dengan Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Hudhud adalah salah satu burung yang dilarang untuk bunuh dalam Islam. Burung surat. Surat tidak disebutkan dalam Al-Quran atau memiliki kisah dengan salah satu nabi, tetapi disebutkan sebagai salah satu hewan yang tidak boleh dibunuh melalui hadis Rasulullah. Rasulullah melarang pembunuhan surat, katak, semut, dan hud, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi melarang kita membunuh 4 jenis binatang, yaitu semut, lebah, hud-hud, dan surat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Nah, dan itulah beberapa hewan yang dilarang untuk dibunuh bahkan haram di dalam ajaran agama Islam.